TNI kerahkan 3 batalion pasukan tempur tembus selatan Papua. Pihak militer, Tentara Nasional Indonesia, mengerahkan 1000-an prajurit tempur masuk ke wilayah rawan gangguan keamanan di Papua. Dari informasi yang dihimpun FIFA Militer, pengerahan pasukan kali ini dilakukan ke sektor selatan. Tak tanggung-tanggung, ada 3 batalion sekaligus diberangkatkan secara bertahap. Pengerahan pasukan besar-besar ini dilakukan untuk mengamankan wilayah kedaulatan Indonesia. Pasukan tempur ketiga batalion ini akan tergabung dalam operasi Satuan Tugas Pengamanan Perbatasan Republik Indonesia dengan Papua Nugini. Mereka akan bertugas di wilayah operasi sektor selatan perbatasan kedua negara, yaitu di wilayah Marauke, di bawah komando Korem 174 Anim Tiwaninggap. Total ada sebanyak 1.350 prajurit TNI dari ketiga batalion itu. Satu dari ketiga batalion sudah bergerak dan dilayarkan dengan kapal perang TNI Angkatan Laut KRI Makassar 590. Satu batalion yang bergerak itu berasal dari Komando Daerah Militer 1 Bukit Barisan, yakni Batalion Infanteri 122 Tombak Sakti. Lalu, TNI mengerahkan 1 batalion pasukan elit para rider dari Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat, yakni dari Batalion Infanteri Rider 501 Bajra Yuda. Yonif para rider 501 Bajra Yuda akan bertugas sebagai Satgas Pamtas penyangga sektor selatan Republik Indonesia dengan Papua Nugini. Sejauh ini pasukan lintas udara ini masih dalam tahap persiapan pratugas sebelum dikerahkan ke Papua. Selanjutnya ialah pasukan tempur dari Komando Daerah Militer 6 Mula Warman, yaitu prajurit TNI dari Batalion Infanteri 611 Awang Long. Pasukan yang dipimpin Mayor Infanteri Alberta Francesta akan bertugas berdampingan dengan Yonif 122 Tombak Sakti di sektor selatan Papua. Sejauh ini, Yonif 611 Awang Long dalam kondisi siap diberangkatkan. Perlu diketahui, situasi keamanan di beberapa wilayah di Papua sedang tak cukup baik. Gangguan keamanan masih terjadi, yang terjadi 2 prajurit TNI gugur dalam tugas. Mereka prajurit dari Satgas Pamtas Republik Indonesia dengan Papua Nugini, Yonif Rider 400 Banteng Rider, dan Yonif Rider 408 Suh Brasta.